Tim Reserse Kriminal Polres Bengkalis Riau membongkar kasus perdagangan manusia atau human trafficking di Kabupaten Bengkalis Riau. 34 orang wanita asal Jawa Barat, Jakarta, dan Nusa Tenggara Barat berusia antara 20 hingga 46 tahun dijanjikan akan dipekerjakan sebagai tenaga kerja wanita di Malaysia. Namun setelah beberapa minggu berada di Riau, mereka tak kunjung diberangkatkan ke Malaysia. Kondisinya alhamdulillah sehat, cuma memang namanya trafficking ya, korban-korban seperti itu pasti ada guncangan ya, entah trauma itu pasti ada. Makanya ini kita harus asesmen dan juga tadi sudah medis sudah kita siapkan. Direncanakan dalam waktu dekat semua korban akan dipulangkan ke kampung halaman masing-masing. Sementara itu dua orang tersangka berinisial AG dan JA saat ini diamankan di Polres Bengkalis Riau. Tersangka dijerat pasal 2 nomor 21 tahun 2007 tentang perdagangan orang dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara.